بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di Hudaybiyah, di bawah pohon, yaitu pohon Samurah. Jumlah mereka yang menyatakan bayat itu ada 1.300 orang atau lebih. Kemudian mereka berbayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hendaknya mereka saling bahu-membahu melawan orang-orang Quraisy dan janganlah mereka lari karena takut mati. Maka dia mengetahui, yakni Allah mengetahui, apa yang ada dalam hati mereka, yaitu kejujuran dan kesetiaan mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya, yaitu takluknya tanah Haibar sesudah mereka kembali dari Hudaybiyah, serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil dari tanah Haibar. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Dia terus-menerus bersifat demikian. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil dari penaklukan-penaklukan, maka disegerakannya harta rampasan ini untuk kalian, yang dimaksud adalah harta rampasan tanah Haibar, dan dia menahan tangan manusia dari kalian, yakni ulah mereka terhadap anak-anak dan istri-istri kalian sewaktu kalian berangkat berperang dan memang orang-orang Yahudi, sewaktu kalian keluar bermaksud untuk membinasakan mereka, akan tetapi Allah melemparkan ke dalam hati mereka rasa takut sehingga mereka tidak berani melakukannya, dan agar hal itu, yakni harta rampasan yang disegerakan itu, lafal ayat ini diathafkan kepada lafal yang diperkirakan keberadaannya, yaitu lafal litashkuruhu yang artinya, supaya kalian bersyukur kepadanya, menjadi bukti bagi orang-orang mukmin yang menunjukkan bahwa mereka mendapat pertolongan dari Allah. Dan agar dia menunjuki kalian kepada jalan yang lurus, yakni jalan untuk bertawakal dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harta-harta rampasan yang lain, lafal uhra'a ini menjadi sifat dari lafal yang diperkirakan keberadaannya yaitu maga'anima yang berkedudukan menjadi muktada, yang kalian belum dapat menguasainya, yaitu harta rampasan dari negeri Persia dan negeri Romawi, yang sungguh Allah telah meliputinya, dengan ilmunya bahwa semuanya kelak akan kalian raih. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yakni Dia terus-menerus bersifat demikian.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kalian sewaktu kalian di Hudaybiyah, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung yang dapat memelihara dan menjaga mereka, dan tidak pula penolong. Sebagai suatu sunatullah, lafal ayat ini adalah masdar yang berfungsi mengukuhkan makna jumlah kalimat sebelumnya, yaitu mengenai kalahnya orang-orang kafir dan ditolongnya orang-orang mukmin. Maksudnya yang demikian itu merupakan suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu, sebagai ganti darinya. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari kalian dan tangan kalian dari mereka di lembah Mekah, yakni di Hudaybiyah, sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka, karena sesungguhnya 80 orang lelaki dari kalangan mereka mengelilingi perkemahan kalian dengan tujuan untuk menyergap kalian, tetapi akhirnya mereka dapat dilumpuhkan dan mereka dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia memberi maaf kepada mereka lalu dilepaskannya mereka dengan bebas. Hal ini merupakan penyebab adanya perjanjian gencatan senjata, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Lafal 328 Yamaluna dapat dibaca Yamaluna, kalau dibaca Yamaluna maka artinya, dan adalah Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Maksud ungkapan ayat ini ialah bahwa Allah masih tetap bersifat demikian. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kalian dari Masjidil Haram, yakni menghalangi kalian untuk memasukinya, dan hewan kurban, diathafkan kepada damirkum yang ada pada lafal wasyaddukum, dalam keadaan tertahan, yakni terhenti, lafal ini menjadi hal atau kata keterangan keadaan, tidak dapat mencapai tempatnya, yaitu tempat penyembelihannya sebagaimana biasanya, lafal ayat ini berkedudukan menjadi badal istimal. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang masih ada tinggal bersama dengan orang-orang kafir di Mekah, yang tiada kalian ketahui, keimanan mereka, bahwa kalian akan membunuh mereka bersama dengan orang-orang kafir, sekiranya kalian diizinkannya untuk melakukan penaklukan. Lafal ayat ini menjadi badal istimal dari damirhum yang terdapat pada lafal lam te'alamuhum, yang menyebabkan kalian berdosa, yakni perbuatan yang berdosa, tanpa pengetahuan, kalian tentangnya. Semua damir gaibah yang ada menunjukkan makna untuk kedua jenis, yaitu jenis lelaki dan perempuan, hal tersebut hanya memprioritaskan mudzakar. Jawab dari lafal laula tidak disebutkan, yakni tentulah Allah mengizinkan kalian untuk melakukan penaklukan,
tetapi ketika itu dia ternyata tidak mengizinkan kalian melakukan hal itu. Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, seperti orang-orang mukmin yang telah disebutkan tadi. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, seandainya mereka membedakan dari orang-orang kafir, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka, yakni di antara penduduk Mekah pada saat itu juga, seumpamanya kami memberikan izin kepada kalian untuk melakukan penaklukan, dengan azab yang pedih, azab yang menyakitkan.